yang berada di Kota Semarang itu akan melaporkan terkait Lomba Lari Semarang 10K atau PAUK yang diselenggarakan oleh Isoplas pada hari Minggu di Kota Semarang, diikuti oleh sekitar 2.000 peserta. Lomba lari dengan jarak 10 km itu akan mengajak para pelari untuk menikmati keunikan budaya dan arsitektur khas Semarang. Semarang 10K digelar atas kerjasama pemerintah Kota Semarang, Harian Kompas, dan Isoplas. Start dan finish lomba lari tersebut akan dilakukan di Balai Kota Semarang pada Minggu tadi pagi pukul 6. Sebelumnya pada Jumat kemarin dan hari Sabtu, pihak penyelenggara telah melaksanakan respect collection di Gedung Westhammer Kota Lama Semarang. Respect collection pada Jumat dilaksanakan pukul 10 sampai 20 WIB, sedangkan pada hari Sabtu digelar pukul